Oh, buat teman-teman yang ini sengaja memang kita simpan, memang kita ya, senang sih ya. Oh, ini masih bagus. Bagus dan banget itu. Kita harus harga ngambak kita. Tuh teman-teman. Ini daun juga 13 ya. Daunnya banyak ya. Daunnya lumayan banyak. Harganya juga sudah lumayan nah, juga. Sekarang ada apa lagi nih, Bang Umar? Ya paling ini nih strawberry shake variegata. Strawberry shake ya. Strawberry shake variegata. Ya teman-teman, kali ini kita akan menggerbek atau mereview tanaman koleksian Bang Umar. Ayo kita ikutin yuk teman-teman. Ya. Nah, ayo teman-teman. Nah, di sini ada Bang Umar. Tuh. Halo Bang Umar. Halo. Gimana? Amirul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang Amirul sehat. Wah, di sini banyak sekali pohon koleksian ya. Lumayan lah, cukup banyak. Enggak banyak juga sih. Lumayan masih banyak. Iya, bagus, betul. Bagus. Nah, apa yang mau dikenalin dulu nih Bang Umar? Apa Bang Amirul, apa yang lagi apa? Yang lagi trend ya, lagi hot sih biasanya anthurium nih. Wah, anthurium apa tuh? Anthurium pterodactyl, anthurium pterodactyl variegata. Tuh teman-teman, pterodactyl. Karena sekarang lagi lumayan bagus di harganya untuk anthurium ini. Untuk harga berapa ya? Harga itu Bang, kalau dulu sih di kisaran di atas 10 juta lah. Untuk 4 daun, kenapa dia lumayan mahal? Karena dia corak variegatanya luar biasa bagus. Memang ada yang lebih murah, cuman tergantung kualitas variegatanya juga. Oh gitu Bang. Semakin dia bagus variegata, ya harga otomatis lumayan mahal. Baik. Apalagi nih Bang Umar yang pengen ditunjukin? Ya, palingnya itu aja, palingnya ya anthurium ini lumayan juga, sama nih pterodactyl juga. Ya. Sama nih pterodactyl. Emang lagi lumayan bagus harganya. Pterodactyl. Itu ada. Apa itu Bang Umar? Ini. Kalau ini anthurium clarinervium, cuman from seedling, dari biji dia. Oh, dari biji. Kan emang variegatanya kurang juga sih, tapi lumayan lah. Cukup ya. Besar paling 2,5 ini. Oh, siap. Kalau yang bagus sih lebih mahal sebenarnya mah. Yang mana tuh Bang? Enggak ada. Kalau di sini sih yang clarinerviumnya lagi kosong yang bagusnya. Gitu. Itu violin apa itu? Violin ini rata-rata variegata, karena emang udah violin agak susah sih soalnya. Jika kita potong belum tentu aja variegatanya juga ikut bagus lah. Ini udah sisa-sisa sih. Paling itu monstera paling. Itu kalau pterodactyl itu kalau di kisaran harga berapaan itu Bang? Kalau untuk semua yang ini karena dia dua tunas ya. Yang ke 5 juta paling yang kalau yang ini nih. Oh, 5 juta. 5 juta. Karena itu terkore kualitasnya juga lumayan bagus nih. Pergatanya bagus, dua tunas juga. Kalau untuk yang ini aslinya dia di bawahnya masih ada dua tunas lagi. Iya. Satu daun pancing, anakannya dua daun. Ini 6,5. Karena dia tunasnya di bawah masih ada lagi dua. Tunasnya dua tuh teman-teman. Sekarang yang bagus tuh jenis-jenis anthurium keping gajah, batang panjang. Seperti apa tuh? Kayak papilla minum, jenis papilla minum yang sekiranya dia dark foam lah. Yang serial hitam, peseleri. Yang bagus sekarang tuh dark ini, emang kita gak ada sini. Karena cuacanya juga di Tangerang emang gak bagus, terlalu panas. Jadi anthurium jenis keping gajah kurang, warnanya kurang dapet lah gitu. Kurang cocok ya? Kurang cocok. Tapi kan kalau untuk jenis variegata untuk di Tangerang bagus, cocok ya? Mau aja jenis variegata untuk daerah Tangerang, Jakarta suhunya cocok lah, bagus. Jadi coraknya lumayan tua. Gitu, seperti itu ya. Nah kita lanjut, ini ada pohon apa ini? Ini paling amplisimum paling kan kisaran amplisimum variegata, kisaran 500.000 lah. Amplisimum variegata. Oh dulu di sini kita bisa jual dulu ya, karena sebelum turun harganya,
bisa dikit. Pernah jual ini 4.5 juta. Oh, 4.5 juta, Bang. Karena sekarang memang harganya juga terkoreksi ya. Iya. Yeah. Iya, jadi ya sekarang udah turun. Oh. Mungkin sudah banyak yang punya juga, Bang Amirul. Iya, yeah, siap. Sekarang ya paling kisaran 500.000 lah. Paling yang harganya masih bagus tuh ya jenis anturium sih. Anturium ya yang sekarang yang lagi hit ya. Nah, kalau ini apa nih, Bang Umar? Ini bonggolan Monstera Variegata. Udah pada tunas. Tuh, teman-teman. Sekarang paling dulu sih kita jual bisa laku 1,5. Sekarang paling 850.000 lah. Tapi kalau yang bagus, Terah-terah White Tiger atau Polan gitu ya, masuk mahal harganya. Karena kan kualitas Variegata juga bagus banget. Tuh, buat teman-teman ya. Ini sengaja memang kita simpan, memang kita senang sih ya. Oh. Ini masih bagus. Bagus banget itu. Kisaran harga 15 juta. Tuh, teman-teman. Dia daunnya juga 13 ya. Daunnya banyak ya. Daunnya lumayan banyak. Harganya juga sudah lumayan juga. Sekarang ada apa lagi nih, Bang Umar? Ya paling ini strawberry shake Variegata. Strawberry shake ya. Strawberry shake Variegata memang kalau kita ngomong dulu beda harganya. Sekarang ini kisaran 4,5 sampai 5 jutaan lah. Kalau dulu bisa di atasnya ini. Tergantung coraknya juga sih, kalau coraknya semakin bagus ya makin lumayan lah harganya. Oh, siap, Bang Umar. Apalagi nih yang mau ditunjukin, Bang Umar? Apa, jangan merul lah, karena yang lain paling plobe. Jangan nih, teman-teman, ada plobe juga. Tuh. Tuh, itu juga sekarang harganya terkoreksi juga sih. Oh, teman-teman, memang nggak tapi jatuh banget. Kalau yang dia Nerofoam sih masih bagus harganya. Sebetulnya sih ini bukan Nerofoam. Bukan Nerofoam. Ini juga kurang banyak. Ini waktu dulu belinya malah 5 juta, sekarang ya paling berapa, 4,5, 4 jutaan kali. Oh, harganya sangat terkoreksi ya. Tuh, teman-teman. Biasanya sih nanti kalau emang permintaan banyak ya market bisa naik lagi. Iya. Kita akan proses ya, sekarang bertani aja, Bang Amirul. Siap. Iya. Nih tuh teman-teman kalau mau lihat tuh sedikit tapi pedes ini, teman-teman. Nih Amirul nih. Tuh ada apa lagi nih, Bang Umar? Ini anturium Pitarifolium Variegata atau disebut kalau orang sini bilang anturium dasi. Tuh. Teman-teman. Anturium Pitarifolium Variegata. Oh. Dia nanti ketika udah gede nih, besar, dia menjuntai tuh gitu, panjang. Oh. Cakep. Jadi turun di atas, nanti dia turun daunnya. Keren lah. Ini kisaran harga 1,2. 1,2 ya. Dulu malah mahal. Sekarang emang harganya agak. Tuh, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, di sini tanamannya cukup lumayan banyak dan mewah-mewah. Ingin memiliki, kesian silakan hubungi deskripsi di bawah. Itu ntar buat penutup. Nah, dari sini kita memperkenalkan Bang Umar nih. Siap. Ini ada apa aja nih dari sini? Kalau ini apa nih, gede banget tuh. Tomatophyllum Soledad kalau nggak salah sih. Oh, gede banget teman-teman. Ini jenis hijauan sih. Iya. Green palm. Kalau yang Variegata ini luar biasa, lumayan harganya. Mantep banget ya. Cuman ya ini jenis hijauan, ini buat apa? Buat di sudut-sudut rumah aja. Siap. Dan untuk meradikan juga. Tuh, teman-teman. Apa nih, kuping gajah ya, atau? Jenis kuping gajah. Ini kristalinum. Kristalinum gede banget ya. Kristalinum zaman dulu. Oh. Karena dia nih velvet. Velvet. Velvety ya, kristalinum zaman dulu. Kalau yang di bawah ini apa nih, Bang Umar? Ini belinya sih Nangari Tense, ada yang bilang juga Puzi apa Pazi Petiol. Tapi enggak tahu juga. Belinya sih Nangari Tense.
Dulu lumayan mahal nih Bang Amir sekarang, dulu mah. Berapa itu Bang Umar? Kalau sekarang palingan sih Rp sampai 750.000. Kalau dulu ya jutaan. Ya emang perkembangan seperti itu Bang Amirul. Iya betul. Iya. Kita nggak tahu prediksi. Iya. Harga. Kita namanya ya petani ya. Iya betul. Ya kita lakuin apa aja yang sekiranya ada hasilnya. Semuanya juga kalau kita apa lakuin istiqomah mah ada aja. Penuh apa itu kemarin ini? Itu Philodendron Warwesii. Tuh teman-teman. Warwesii. Zoom ya. Tuh. Antirium jadul apa? Kilo jadul juga. Kilo jadul teman-teman. Saya juga kurang paham itu teman-teman. Kalau emang kalau jenis antirium di Tangerang kurang laku bagus. Dia terlalu panas. Iya betul. Tinggalnya itu bagusnya di arah Bogor, Ciapus, atau nggak Malang. Udaranya kan sejuk tuh. Iya. Dia formnya mungkin kelihatan bagus. Kalau ini apa nih Bang Umar? Ini gede banget daunnya. Premium. Wow. Happy Premium White Variegata. Oke, tricolor ya Bang. Ya mungkin, tapi saya sebutnya sih Happy Premium White aja. Oke. Ini putih tapi di sini kuning ya teman-teman tuh. Tapi memang kalau daun barunya dia agak kuning gading lah gitu. Perhatikan wine dia putih sih. Tuh. Kalau udah tuanya. Kalau yang tricolor sih ada yang bilang sekarang lagi mahal. Cuma enggak yang seperti ini sih. Nanti beda dia. Terus sebenarnya sih dia mutasi juga, mutasi dari daun. Mutasi dari epipremium juga. Kemudian itu Bang Amirul, enggak ada lagi Bang Amirul. Wah, ini ada belanjaan baru teman-teman tuh. Wah, ini. Ini dari Pak Ustad. Pak Ustad Rofiko. Teman-teman. Ayahnya Bang Amirul nih, saya dapat oleh-oleh nih. Alhamdulillah. Dapat dari Pak Ustad. Makasih banyak Pak Ustad. Wah, ini juga ada domestikum. Domestikum Variegata. Banyak banget nih. Ini di kisaran harga berapa ini, Bang? Ini paling 1,1 atau 1,2 lah, satu daun pancing anakannya 4 daun. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada variegatanya. Nah, itu tadi 1 jutaan ya? 1 jutaan lah, 1 jutaan. Nah, kalau yang ini berapa Bang Umar? Sama palingan karena emang agak rusak palingan sih. Kalau harga sih hampir sama lah. Kalau yang 1 daun pancing anakan 3-4 daun. Kalau yang ini udah sold out ya teman-teman. Ini masih ada sih, masih belum. Oh belum. Ini 1,7. Oh, 1,7 teman-teman tuh. Daunnya gede banget tuh. Gede dan pancingnya tuh menor. Keluarannya juga Rita. Bagus. Menor jedor. Ada kan tadi flow base sudah ya. Marmorata ada enggak ini? Marmorata ada cuma kurang bagus Bang Amiro. Bang enggak usah kita review lah. Bagus. Baik, baik. Good. Tuh teman-teman sangat banyak ya, cukup lumayan banyak ya koleksian dari Bang Umar ini. Lumayan sih dan harganya cukup terjangkau. Iya, kalau lebih banyak sih banyak yang pemain-pemain yang lebih bagus. Saya mah asal ada aja. Iya betul teman-teman yang pengen beli tuh dari tanamannya Bang Umar bisa kontak ya WA atau Instagramnya di bawah. Ada Alvia Floris. Alvia Floris. Instagram Alvia Floris. Facebook juga Alvia Floris. Siap. Nanti kita cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah tuh teman-teman bisa lihat dulu apa aja yang ada apa aja di sini. Tuh kita shoot. Karena banyak juga nih. Oh ya. Nah, kalau teman-teman berminat langsung aja ya di kontak di WA atau di DM atau di Messenger ya. Nanti saya kirim linknya di bawah. Dan kita lihat dulu shoot-shootannya.
Tuh. Oke, sahabat Amirul, terima kasih banyak ya. Tuh. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini sudah selesai. Kita mereview lapaknya Bang Umar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke. Okay.